قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آل عمران آيات 31 صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan pada tuan-tuan penduduk kampung Sedeli Besar, pertama sekali dan di sekitarnya, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang ke majlis sambutan Maulidir Rasul 1441 bersamaan 2020 Masihi. Peringkat Masjid Al-Muttaqin Sedili Besar, anjuran bersama Masjid Al-Muttaqin Sedili Besar, Sekolah Kebangsaan Sedili Besar dan juga Sekolah Agama Sedili Besar, termasuk juga Majlis MPKK. Yang dihormati lagi dikasihi Sahibul Fadilah Al-Syeikh Haji Suhaimi bin Rebu, Tuan Qadi Daerah Kota Tinggi, Sahibul Fadilah Imam Muhammad Nazri bin Muda, Imam Daerah Kota Tinggi, seterusnya Encik Muhammad Fauzi bin Daud, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Semayong dan Sedeli Besar. Seterusnya, pada panel kita yang sebelah saya ni, kalau panggil nama dia Nur Hijam, siapa pun tak kenal. Panggil dia Hijam je orang kenal. Medicine. Okay. Dan sebelah hujung sana tu, juga sahabat saya, kalau panggil Muhammad Ali, tak kenal. Tapi kalau panggil dia Ali Ekspedisi ataupun Ali Terra Rosa, orang kenal. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ni. Walaupun Maulidir Rasul, ya, sekarang ni dah masuk bulan Rejab dah. Tak berapa hari lagi kita nak rai pula satu, nak memperingati pula perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada malam ni, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita kena ingat, ni bukan tunggu Rabiul Awal je. Sepanjang tahun kita boleh memperingatkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab tu alhamdulillah saya tengok di Johor ni, walaupun dah Rejab, tapi Masjid Sedeli Besar Al-Muttaqin masya-Allah mengadakan majlis ini. Jadi apa tujuan tuan-tuan? Pertama sekali, bagaimanakah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala perintah kita, bagaimana kita nak laksanakan dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting sekali. Jadi itu objektif yang paling besar sekali. Perintah Allah turun dalam bentuk theoretical, dalam bentuk teori, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menzahirkan dalam bentuk amalian. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya mulakan majlis, kita tadi pun dah terang siapa saya. Saya ni nama Muhammad Nazim bin Haji Arifin. Jadi sebagai pemudah cara saja. Bukan nak ceramah. Kalau ceramah saya seorang-seorang dekat sini. Okey. Pemudah cara saja. Untuk tiga orang ni nak apa, berceramah sekejap lagi, berforum. Dan yang terakhir sekali nanti kita bagi Tuan Qadi kita untuk gulungkan. Jadi malam ni ada menyanyi sikit lah. Tuan-tuan okey ke menyanyi?
Suka ke tak suka? Ah, tak ramai, tak payahlah bang, pakai tazkirah je sudah. Jadi kena bagi baliklah duit tu. Okey. Itu sebab saya kena tanya tuan-tuan dulu. Kan? Kalau tuan-tuan kata okey, jadi insya-Allah kita akan dengar lancar lagi. Lepas dia dia bagi apa sedikit tazkirah apa semua, nanti dia diselang-selikan dengan lagu insya-Allah. Okey. Jadi saya bertugas di sebuah syarikat minyak dekat Pengerang lah. Usah ni lagi lah tuan-tuan dah tahu dah. Alhamdulillah. Jadi dengan malam kita ni malam Jumaat. Malam Jumaat kita dengar apa tuan-tuan? Tak dengar apa pun. Malam Jumaat malam apa? Malam Jumaat tazkirah. Oh, betul. Yang tu lain, tu kira lain, jangan cerita tu. Betul tak tuan kati? Okay. Jadi alhamdulillah. Jadi malam-malam ni juga beruntung kita, alhamdulillah. Bersama kita ada dua panelis termasuk Tuan Qadhi yang telah biasa datang di sini. Beruntung saya dapat bawa dia orang datang. Jadi yang sebelah kiri saya sekali lagi, Abang Hijam, saya panggil dia abang lah sebab umur dia tua pada saya lagi. Betul tak? Kan saya muda lagi. Kan saya tua. Saya lagi muda lagi pada dia, jadi saya panggil dia abang je lah. Abang Hijam kita insyaAllah. Yang tuan-tuan kalau tahu, tuan-tuan tahulah lagu dia kan. Masa dulu kan zaman rocker-rocker dia kan. Zaman Jebon dia. Lagu yang tuan-tuan biasa dengar, Tika dan Saat Ini. Saat lagi malam ni saya akan suruh dia nyanyi. Tapi dia ubah sikit lah. Betul lah, ada ubah. Alhamdulillah. Dan seterusnya insyaAllah. Yang keduanya sebelah sana lagi tu. Saya panggil dia Ali je sebab umur ni sama bayar saya. Umur sama 25. 25 Ali betul kita. Sama umur saya. Jadi saya panggil Ali je. Okey. Anak pun 5 orang sama juga 5 juga. Tapi dia 3 perempuan. 2 lelaki. Saya 3 lelaki 2 perempuan. Balik sikitlah. Okey. Dia pun alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita pada malam ni. Beliau baru je balik daripada umrah semalam. Baru je touchdown. Saya dah kata-kata kalau tak boleh mai, abang tak boleh mai. Kalau kena coronavirus jangan duk mai. Tapi tuan-tuan, dia kata turun di airport KLIA, dia pernah scan. Okey, alhamdulillah. Jadi saya kata mai lah. Tidak nanti bawa mai virus kat sini kan? Sudah. Kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah beliau pun dapat datang malam ni juga sama-sama dengan kita insya-Allah. Dua-duanya kali pertama lah kot. Kali pertama nah. Baik jam pun kali pertama lah. Saya dah ada 3 kali mai sini dah. Dan sebelah hujung sana tu tuan-tuan kenal lah. Tuan-tuan Syekh tuan-tuan. Tuan Qadhi muda lagi pada kami semua. Alhamdulillah makam tinggi Tuan Qadhi kita. Syekh Suhaimi bin Haji Rebu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk soalan yang pertama, kan, Tuan Qadhi tadi insya-Allah kita akan suri gulung semua sekali. Okey. Untuk soalan yang pertama yang saya tujukan mukadimah kepada Abang Hijam kita berkaitan dengan silaturahim. Kan, dalam hidup ni penting silaturahim. Kan? Dalam ayat Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaikum. Wattakullaha la'allakum turhamun. Allah Ta'ala pesan dalam surah Al-Hujurat. Dan Allah dah beritahu, Allah Ta'ala kata, hasanya innamal mu'min. Orang beriman, kitalah. Dan hadirin hadirat sekalian, kita ni orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ni ditautkan kita, saudara kita sebab iman. Fa'aslihu baina akhawaikum. Kita ni sentiasa mendamaikan di antara dua saudara yang berkelahi. Itu kerja kita. Jangan bagi orang berkelahi. Dua belah pihak ke, antara dua orang ke. Sebab Allah Ta'ala kata, akhir la'allakum turhamun. Sebenarnya kata Allah Subhanahu Ta'ala, kalau kita mendamaikan, mensilaturahimkan di antara dua puak ataupun dua orang, Allah Ta'ala kata Allah
sebenarnya Allah Ta'ala turunkan rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi untuk itu, saya nak tanya dengan Abang Ijam, kalau boleh bercerita sedikitlah. Sedikitlah Abang, jangan panjang-panjang sangat. Pukul berapa nak berhenti Tuan Kati? Berhenti pukul berapa? Saya 30 lagi. Sampai aku 12. Ali 15. Lepas balik tinggal kita 3 orang. Habis. Okey. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan penduduk Muhajir yang datang daripada Mekah kan boleh bersama-sama dengan Ansar berada di Madinah. Masya-Allah tabarakallah. Yang kita tahu penduduk-penduduk Ansar ni tuan-tuan, dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan mereka-mereka daripada Mekah, mereka ini adalah satu kaum bangsa Arab yang dinamakan Aus dan Khazraj. Tapi Rasulullah SAW telah menyatukan mereka dengan panggilan Ansar. Tak ada lagi bangsa-bangsa. Nampak? Jadi saya pula cakap panjang. Saya serahlah pada ni. Kan? Geram dah jadi moderator pun. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya apa saja perintah yang datang daripada Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maka taatilah dan amalkanlah. Dan apa saja larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Jadilah orang yang bertakwa. Sesungguhnya azab Allah ini sangat pedih. Insyaallah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia tidak menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Awkamakala alaih salam tuas salam. Masya Allah. Pertama sekali terima kasih kepada Tuan Guru saya ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim bin Arifin. Merafat sembah saya kepada sahibul fadilah Syekh. Oh Masya Allah, Tuan Qadi kita, daerah Kota Tinggi. Ini pun kira tahap Tuan Guru saya ni banyak pun. Walaupun satu hari Masya Allah saya bertemu Asyik Tuan Qadi ni di pejabatnya. Saya disuruh nyanyi satu dua lagu. Dua lagu tuan Masya Allah. Masya Allah. Pasal apa nak memuliakan Tuan Guru ni Masya Allah. Kerana kita nyanyi juga. Tapi akhirnya Alhamdulillah, kelebihan yang saya dapat sepatah dua kata daripada Tuan Guru yang menjadi pengajaran dalam hidup saya. Alhamdulillah. Satu orang yang memberi kita kata-kata hikmah, kata-kata pengajaran, itulah Tuan Guru kita. InsyaAllah. Kepada ni adinda saya dunia akhirat, Ali, Muhammad Ali Ismail, MasyaAllah. Ataupun Ali Ekspedisi, Ali Terra Rosa, sukatilah nak sebut yang mana satu pun. Pasal ini raja konsert Masya Allah, tapi sekarang tak adalah dia berbalik daripada umrah Masya Allah. Kepada semua dev yang terhormat, kepada semua sekali hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Saya pun macam Ali juga berbalik daripada umrah. Saya pergi dulu, saya balik, Ali pun sampai di Mekah, Masya Allah. Maknanya juga baru balik jugalah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, saya balik daripada Mekah, saya demam. Balik daripada Mekah, saya demam selama hampir 7 hari, hampir seminggu, 6 hari. Jadi apa benda yang kita nak buat tuan-tuan, bila kita sakit. Jadi saya teringat, apabila saya mengaji, saya belajar agama dengan tuan-tuan guru ni. Selalunya tentu guru ni berpesan apa-apa hal sekalipun Masya Allah, kita nak buat sesuatu dalam dunia ni, apa saja kita nak buat, kita mesti nak berpandukan dengan cara hidup Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam.
Jadi bila kita sesakit tu lah, kita Masya Allah, saya simak balik, saya ingat balik tuan-tuan, tuan guru kata apa, Masya Allah. Jam, kita sebelum, kalau kita sakit ni, sebelum kita nak pergi doktor, maksudnya kita tidak mahu kita terus mengharap kepada makhluk dulu. Doktor ni makhluk. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kerana dia yang bagi sakit tu. Jadi kita kena serahkan balik sakit itu kepada Allah dengan berserah diri kita kepada Allah dengan buat solat dua rakaat. Di mana? Di masjid. Kenapa pula di masjid? Di masjid ini tempat yang penuh barakah. Kan? Di masjid ini adalah tempat yang paling Allah suka. Nabi kata, Ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka ada dalam masjid. Jadi perkara ini, kita kena bawa dalam hidup kita. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan, saya pergi masjid, saya buat solat dua rakaat sebelum saya pergi doktor. Maknanya apa? Apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sakit yang kita dapat tuan-tuan, Masya Allah. Kita lalu kita pergi doktor, perjalanan kita pergi ke doktor itu penuh dengan barakah. Dalam erti kata lain, penuh dengan barakah ni apa? Masya Allah. Sakit yang Allah bagi itu sebenarnya, sehinggakan kita ni dapat kefahaman, Allah bagi kita kefahaman, sakit yang Allah bagi ni sebenarnya Allah nak ampunkan dosa kita. Sehingga gitu, Allah bagi, setelah kita serah diri kita kepada Allah, Allah bagi kita faham. Faham apa? Sakit ini Allah nak ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita ini bukan hanya melalui taubat, bukan hanya melalui kita salam kepada ulama-ulama, kepada ibu bapa kita, melihat Kaabah dan sebagainya, hadir dalam majlis ilmu. Tapi kebanyakan dosa kita akan diampun oleh Allah SWT melalui sakit yang kita hadapi. Ini yang kita nak buat. Ini cara Nabi. Nabi selalu berpesan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebelum kamu nak melakukan apa-apa, lebih-lebih lagi menghadapi masalah, menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu solat dulu dua rakaat. Jadi inilah perkaranya yang saya buat, pergi ke masjid, Masya Allah, buat solat dua rakaat, nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu berdoa. Jadi inilah fungsi masjid sebenarnya, Masya Allah. Jadi kita berbalik kepada cerita Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan. Masya Allah. Rasulullah ni orang yang paling tahu daripada makhluk-makhluk yang lain, tuan-tuan. Jika dia nak melakukan sesuatu, wahyu turun dulu memberitahu dia keadaan sebenar. Kalau dia nak pergi satu tempat, tempat tu Allah dah bagi tahu dah macam mana. Rasulullah pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia dah tahu dah dua puak ini bergaduh. Beratus tahun, bukan sebulan dua bulan. Puak Aus dan Khazraj ini bergaduh beratus tahun, 200-300 tahun. Jadi macam mana puak Muhajirin bila nak pergi ke Madinah ini, sedangkan dua puak yang duduk di Madinah ini berperang. Siapa yang nak membantu puak Muhajirin ini untuk mengembangkan Islam, Masya Allah. Jadi dengan bijaksana Rasulullah dengan sifat fatanahnya, Masya Allah. Kerana berfikir, sampai je, sebelum sampai ke Madinah, dia sampai ke Quba, Rasulullah buat apa dulu tuan-tuan? Rasulullah buat masjid dulu. Buat masjid supaya Rasulullah nak menggunakan pusat ataupun institusi masjid ini untuk memanggil dua puak yang bergaduh ini. Kerana untuk disatukan. Dan akhirnya seperti Ustaz, Al-Fadhil Ustaz Nazim beritahu, Masya Allah, bersatunya puak Aus dan Hajrat ini, Masya Allah, menjadilah puak Ansar. Puak Ansar ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, yang banyak membantu puak Muhajirin ketika berhijrah sampai ke Madinah, sehingga berkembangnya Islam hari ini, sampai kita mendapat menikmati Islam, Masya Allah tuan-tuan. Ini begitu pentingnya. Kerana kita nak jadikan masjid hari ini, kerana ulama kata masjid ini umpama jantung tuan-tuan. Masjid ni umpama jantung. Cuba kita hari ni kita dapat masalah jantung macam mana. Bila kita dapat sakit jantung, apa masalah dia tuan-tuan? Semua benda kita tak boleh buat dah. Dulu perkara yang kita aktif buat, kita berbasikal, kita main bola, kita panjat bukit, kita panjat gunung, kita pergi menyelam. Hari ni bila dapat sakit jantung, semua benda tu kita tak boleh buat. Nak ketawa lebih pun tak boleh. Nak sedih lebih-lebih pun tak boleh. Banyak masalah yang berlaku dalam pada diri kita. Begitulah juga tuan-tuan, kalau hari ini masjid kita tidak imarahkan.
Kita tidak makmurkan. Kita tidak jadikan masjid ini segala pusat yang sepatutnya kita buat. Pusat pusat tarbiyah, pusat pendidikan, pusat pengajaran, pusat pembelajaran, pusat dakwah. Segala-galanya kita tak jadikan masjid ini untuk kita manfaatkan. Masya Allah, masjid ini ada masalah. Apabila masjid ada masalah, tuan-tuan, kita tengoklah sendiri. Masyarakat di sekeliling sini pastinya akan menghadapi masalah. Itu sebab nak menghindarkan masalah ini, tuan-tuan, Masya Allah. Kita hidupkanlah masjid. Hidupkan masjid, Masya Allah, bantu orang masjid. Kalau tak ada pun kita tak mampu nak buat apa-apa pun, tuan-tuan, Masya Allah. Kita pergilah, berazamlah untuk solat 5 waktu di masjid secara berjemaah tempat azan dilaungkan. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita mengimarahkan masjid ni, tuan-tuan, menjadi asbab Allah pilih kita untuk menjadi asbab hidayah kepada semua masyarakat di sekeliling sini. Percayalah saya cakap, saya banyak dah mengantau, tuan-tuan. Saya Ali, Masya Allah. Pergi buat dakwah. Maklumlah kita ni artis hijrah. Orang nak dengar pengalaman hidup kita. Saya berada di Perak. Saya anjurkan begini. Saya bagi cadangan. Senang je nak imarahkan masjid ini. Kita ada budak-budak kecil. Hari Sabtu, hari Ahad dia orang cuti. Hari dekat Johor ni, hari Jumaat, hari Sabtu cuti. Hari Ahad dia sekolah balik kan. Jadi hari Khamis malam tu buat program. Pihak masjid buat program. Panggil jemaah-jemaah dakwah ini. Lalu budak-budak ni disertakan. Masukkan dalam program tu supaya anak-anak kita yang kecil ini belajar macam mana nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab-adabnya, masya-Allah, adab masuk masjid, adab masuk bilik air, adab makan dan segala adab yang ditinggalkan luas sebagai wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kita nak terapkan kepada diri kita. Insya-Allah mudah-mudahan Masya Allah, perkongsian yang sedikit ini dapat bagi manfaat kepada semua. Bukan apa, saya banyak tugas untuk jadi menyanyi. Pasal 30 lagu ni, saya dah standby. Jadi saya nyanyilah Boleh tak? Boleh, sila. InsyaAllah. Kaitan dengan silaturahim tu lah. Okey. Sebagai lagu yang pertama, Masya Allah. Berdiri ke duduk? Berdirilah Masya Allah. Sebagai lagu pertama, semua saya nak menghayati semua sekali mendengar lagu ini, hayati lirik yang lebih baik supaya kita dapat bagi manfaat kita di pada diri kita sendiri. InsyaAllah, terimalah silaturahim. Sabar tuan-tuan Pasal mesin pun makhluk, tuan-tuan, Masya Allah. Sini terbujur berdiri di tengah kota, di tengah kota. Ramai manusia di sisi sombong dan tidak bertegur sapa, bertegur sapa. Bagaimana harus aku buktikan silaturahim suruhan Tuhan? Sampai bila, sampai bila begini? Jika kita hidup di perbatasan, peluru tidak kenal kasihan. Sampai bila, sampai bila
begini. Sikit lagu tu. Cukup dah. Tak mau hurai sikit lagu tu. Cerita dah sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Seperti sabda Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia tidak menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita ada pilihan. Sama ada kita ni nak jadi umat Nabi Muhammad ataupun tidak. Umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik yang banyak kelebihannya. Ya. Jadi di antara perkara yang perlu kita buat jika kita nak Allah pilih kita sebagai umat yang terbaik, yang banyak kelebihan di akhirat nanti besok. Kan, di antara perkara ini, hubunganlah silaturahim. Hari ini kalau kita selisih dengan orang, kita payah sangat nak bagi salam. Sedangkan ini anjuran Nabi. Assalam, sampaikan salam. Sehingga Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam berkata kepada sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain dalam sabdanya, lebih kurang maksudnya tuan-tuan, nakkah kamu aku ajarkan satu perkara, satu amalan, jika kamu amalkan perkara ini, akan terbit perasaan kasih sayang di antara kamu. Jadi sahabat bertanya, ajarkanlah kepada kami ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pun berkata, masya Allah, sampaikan salam.
Sebab hari ini tuan-tuan, kita cuma bagi salam kepada orang yang kita suka je, pada orang yang kita kenal. Orang kita tak kenal langsung, selisih tepi pun kita tak ada. Sedangkan ini adalah perkara untuk menghindarkan perkara sifat sombong pada diri kita. Siapa yang bagi salam dulu, Masya Allah, dia dapat hindarkan perasaan sombong ini. Jadi sama ada orang kita kenal tak kenal tuan-tuan, kita hubungkan silaturahim dengan menyampaikan salam. Apabila perasaan kasih sayang di antara kita ni wujud tuan-tuan, Masya Allah, kerana insyaAllah, mudah-mudahan hidup kita sepanjang masa Allah redakan dan kita dapat imarahkan masjid sama-sama insyaAllah. Jazakallah khairan, syukran jazilan. Jadi hadirin hadirat sekalian, dengan umur yang macam ni tapi suara masih lagi Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Mudah-mudahan Abang Ijam kita gunakan suara dia untuk dakwah. Dulu dia menyanyi di pentas-pentas. Dia kata melarakan orang, kadang tak solat, tak apa. Lani tuan-tuan, dia menyanyi tapi dia suara ingat Allah. Sebab tu saya tak bagi dia berhenti menyanyi. Kan artis-artis ni kita tak bagi dia berhenti. Tu dengar kata Amy pun nak dekat pun kan. Dia kata nak berhenti menyanyi. Tak, kita kata terus menyanyi. Pasal apa, dia boleh medium dakwah ni. Masing-masing ada cara. Macam saya baca kitab, mengajak Tuan Qadhi. Macam dia orang ni tuan-tuan, dengan lagu dia, lepas tu dia boleh dakwah orang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi makna silaturahim ini sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu Rasulullah kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hasanya, kata Nabi, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi silaturahim ini antara sifat Nabi. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya bagaimana kita nak bersilaturahim. Lebih-lebih lagi kita orang Melayu, macam mana nak satukan umat ini? Kan? Risau kita. Hari ini kita berkelahi tuan-tuan kerana sebab satu perkara, Allahu Akbar. Sebab tu marilah kita kembali ke rumah Allah Subhanahu Taala. Di mana yang bagi jam sebut tadi, tak ada cara lain kena ke masjid. Jadi sebab tu masjid besar tempat tuan-tuan ni. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali sampai je ke Madinah, apa Nabi buat tuan-tuan? Masjid. Pertama sekali Masjid Quba. Rasulullah tak sampai di Madinah fikir tang mana aku nak tidur, tang mana nak berniaga. Bukan, Nabi fikir masjid. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan di sini masjid besar. Dan marilah kita hidupkan masjid ni, marilah kita datang ke masjid, hidupkan amalan masjid. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 4 amalan masjid. Amalan dakwah, ta'lim, macam-macam kitab, ibadah, alhamdulillah, dan juga khidmat. 4 perkara ni. Sebab itu Sayyidina Umar tengah malam dia keluar tengok umat dia. Tengah malam Sayyidina Umar daripada masjid berjalan tengok makcik duduk di padang pasir tengah jerang air, tengok dalam ada batu, masya-Allah tabarakallah. Seorang Perdana Menteri balik ke Baitul Mal diusungkan untuk beri makan kepada makcik itu. Cerita tu panjanglah. Saya tak mau cerita, sekejap lagi saya tukang ceramah pula. Jadi insyaAllah, terima kasih Abang Ijam untuk pusingan yang pertama. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Tuan-tuan okey semua tuan-tuan? Boleh terus lagi? Ramai ke tak ramai ni orang sini datang? Belakang penuh ke belah sini? Belah kiri saya ni? Penuh dah? Belah kanan? Alhamdulillah. Jadi berbaloilah 3 ekor kambing sembelih. MasyaAllah tabar. 3 ekor. Saya cakap Kedah. Tak apalah. Boleh lah tuan-tuan. Pasal duduk Kedah lama. Saya orang KL sebenarnya, tapi dah biasa dah. Orang rumah pun orang Kedah. Jadi tak boleh nak ubah dah. Minta maaf lah tuan-tuan. Tuan Qadhi boleh dah? Okey dah? Baik. Ni saya nak bertanya pula ni. Ni berkaitan dengan Rasulullah SAW juga ni. Kan? Rasulullah dia pesan dengan sahabat. Dia kata apa? Amantu billah fastaqim. Kan? Nabi pesan beriman pada Allah. Istiqamah. Istiqamah ni suruhan Nabi SAW. Walaupun sedikit tapi istiqamah. Ini soalan saya nak lontarkan pada kita punya Ali inilah. Sahabat Ali kita ni. Soalan saya nak tanya dia macam mana dia boleh istiqamah. Dalam keadaan dia dulu tuan-tuan. Dulu jebon rambut panjang tu dia. Rambut dia macam perempuan. Lepas tu dia potong-potong belah tepi ni ha. Tepi dia potong berkaris-karis. Saya tengok dululah. Saya ingat lagi. Masa tu saya mengaji pondok lagi. Saya duduk perhati dia. Kan?
lu tak kenal dia. Aib. Dia kata aib lah dah. Dia buat tocang teh kepala dia. Dia banging kepala dia. Tahu dia banging macam helikopter tu. Rambut dia. Jadi saya nak tanya dia macam mana dia boleh istiqamah ni. Ini bukan senang ni nak istiqamah sampai akhir hayat ni, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kita doakan untuk dia. Jadi saya serah kepada dia lah. Untuk yang pusingan yang kedua, dipersilakan insyaAllah. Dan tak sihat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sihatkan dia insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namahduhu nusulli ala karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jazakallah. Terima kasih kepada moderator kita, sahabat saya, Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Arifin. InsyaAllah. Orang minyak. Sebut jenama, jangan sebut. Orang minyak. Orang minyak. Ha, oil and gas. Okey, dan juga sebelah saya ada Al-Fadil Khadi kita dari Mersing yang dimuliakan, juga kanda saya ni, kanda dunia akhirat ni, masya-Allah. Bawa balik umrah. Amin. Kita tukar-tukar. Saya turun, saya turun, dia naik balik. Ha, dia dah selesai dah dia azab dia. Saya ni tengah duk ada azab lagi. Moga-moga Allah nak ampun dosa. Sebab bila kata Allah kata sayang, Allah akan uji kita. Inilah ujiannya. Bila kita dah selesai kita punya ibadat kita, nak balik tu memang ada ujian. Saya delay 2 hari. Kalau tak balik 1 hari bulan, dah ada kat sini dah 2 hari bulan tu. Tapi delay 2 hari, alhamdulillah. Bagi Allah bagi lagi peluang 2 hari duduk dekat sebelah makam Nabi. Tapi jauh sikit. Jalan tu melangkah. Moga-moga Allah Ta'ala kira lah langkah nak pergi ke makam Nabi tu. Amin, insyaAllah. Amin. Jadi alhamdulillah. Soalan tadi, bagaimana nak istiqamah dalam melakukan perhijrahan ini, masyaAllah. Jadi alhamdulillah. Saya banyak apa, sebelum ni Ustaz dah cerita lah, dia punya, saya punya background lah, tahulah macam mana kan. Tapi alhamdulillah, kita ni kena duduk dalam satu suasana. Kena cari suasana. Bila saya ni fikir risau tentang keadaan diri saya, diri saya, keluarga saya, anak-anak dan juga isteri, saya mula fikir risau, saya perlukan satu perubahan dalam diri. Saya kena cari satu suasana. Suasana macam mana? Suasana orang yang baik-baik. Bukan dulu tak baik. Baik. Baik insyaAllah, baik punya. Kan? Tapi kita nak lebih baik daripada yang dah ada dulu. Bila macam mana nak cari suasana yang tu, kita kena cari orang-orang alim. Ha. Cari orang-orang alim yang boleh bantu kita. Dulu kita bukan tak ada kawan yang kaki masjid, ada, tapi suasana kita tak ikut dia orang. Itu yang menyebabkan kita pun tak ada jadi kaki masjid. Bila kita mencari sesuatu dalam satu suasana, insya-Allah Allah akan mudahkan. Jadi alhamdulillah, saya mula belajar rapat-rapat dengan orang masjid. Pergi majlis-majlis ilmu dulu. Pergi kuliah dulu. Bila dengar kuliah, dengar dia punya apa, kuliah tu punya ceramah tu kita dengar, kita boleh rasa dalam hati kita. Patut umur pun menyebabkan kita juga. Bila umur dah makin meningkat ni, kita takkan nak sama macam tahap dulu juga. Ya kan? Kita kena buat perubahan dalam diri kita. Alhamdulillah. Ada juga kita ikut jemaah-jemaah yang 3 hari ni. Ha, kalau orang kat sini kenal lah. Jemaah apa? Jemaah Tabligh. Kat situ kita mula belajar macam mana nak hidup dengan istiqamah dengan cara Nabi. Masya Allah. Dengan cara nak masuk masjid ada doa dia. Nak duduk masjid ada doa dia. Nak duduk majlis ilmu ada doa dia. Nak pergi tandas pun ada doa dia. Nak tidur pun ada doa dia. Makan pun ada doa dia. Daripada mula satu hari pertama tu sampai hari ketiga, 72 jam. Semua segala sudah Nabi kita dapat ikut. Alhamdulillah. Kita dapat takbiratullah. Kita dapat majlis ilmu. Dapat mengaji. Dapat duduk dalam suasana orang-orang alim. Dekat situlah kita mula rasa cinta. Kita rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan rasa cinta saja, bahkan kita merasa lebih rindu dengan perjuangan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat Islam hari ini. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat dakwah, sahabat-sahabat tak buat dakwah, tabiin-tabiin tak buat dakwah, kita pun tak tahu apa nama kita hari ini. Kita pun tak tahu apa agama kita hari ini. Atas pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita semua dapat nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan cara nak istiqomah lagi, kita kena duduklah dengan kawan-kawan kita yang orang yang dalam memperjuangkan agama. Dan alhamdulillah kita pun ramai kawan-kawan artis. Dulu saya ingat saya seorang je artis yang hijrah. Saya ingatlah. Tapi rupanya ada lagi ramai. Bila kita duduk dalam suasana hijrah, kita cari juga kawan-kawan artis-artis yang hijrah. Abang Ijam kita. Saya tak rapat dengan Abang Ijam, terus terang dulu. Artis dia ada ego dia masing-masing. Jumpa kat Padang Bola pun Nation ni. Astagfirullah. Tapi bila kita duduk dalam suasana agama hari ni, dah macam adik-beradik dah. Masya Allah. Ramai lagi artis-artis yang hijrah. Kita duduk dalam suasana. Duduk dalam. Maknanya kita ada kelompok jugalah artis-artis yang hijrah ni, yang boleh saling membantu. Jadi kita ni tak adalah macam kita seorang je. Abang kata ustaz tu kata ni, kalau hang menyanyi, buat cara dakwah, cara orang menyanyi. Kan? Alhamdulillah. Rasa juga ustaz macam dah kena sawan ni. Astagfirullah. Okey lah. Boleh lagi tak tu? InsyaAllah saya cuba. Boleh bagi support sikit tak? Kita nyanyi sama-sama. Dia nak menyanyi ni, saya nak suruh dia nyanyi lagu Semangat. Sebab nak bagi semangat. Dan tuan, nama lagu Semangat yang hilang. Lain tu takkan saya kena nyanyi kot. Mampus aku lah. Aku tak dibayar suruh menyanyi. Sudah. Masya Allah. Saya suara ni macam suara Lamri Sarip. Itu yang masalah sikit tu. Jadi agak payah sikit lah kan nak keluar suara ni. Jadi kita cubalah. Ali dia nak cuba juga. Kan? Cakap okey dia nak cuba juga dengan semangat. Bagi semangat pada tuan-tuan. Lagu tak tu boleh bagus. Kita buat separuh. Okey lah. Kita cuba boleh tuan-tuan eh. Dia nak ni lagu tu Semangat yang hilang. Lagu Ekspedisi. Selalu kalau mana-mana dia pergi nyanyi lagu ni. Tapi minta izin saya nyanyi duduk pula. Semoga semangat kita terus tidak hilang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bar. Cuba. Okey. Mana Mambang tu? Tunggu sekejap. Itu lagu doa tu. Itu lagu doa nanti tu. Saat saya hapai lagu-lagu ni. Itu lagu doa tu bang. InsyaAllah sekejap lagi. Sekarang saya nyanyi doa. Pula sekejap lagi. Next. Lagu tu. Itu dia. Tahu kan lagu ni eh? Cuba. Cuba eh? Bismillah. Ini izin Allah. Jam, tolong cover lah. Nak bayar lebih lah. Nak potong gaji.
sifat dalam hati. Buat kita nyanyi lagu. Baik. Dalam kubur manapun jasad aku di sana, aku lajuan kita laksanakan mata hati yang damai di sana. Kejujuran semara impian segunung harap di bulan, usah lagi ragukan keupayaan. Semangat yang hilang, oh, oh, kita cari pulang. Semangat impian segunung harap di pulang, usahlah dilakukan keupayaan sendiri. Hati yang membara mengikutkan kata apa jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tes. Tuan-tuan berilah tepukan sikit. Berilah tepukan sikit pada Ali tuan-tuan. Tak ada suara tapi dia boleh nyanyi juga. Memang buat kerja bahaya ni. InsyaAllah. Izin Allah. Allah Ta'ala izin tuan-tuan. And? Semangat yang hilang. Malu bertanya, sesat jalan. Jadi sebab tu kena banyak bertanya. Okay? Tapi jangan bertanya macam Bani Israel sudah. Habis semua nak tanya. Orang kata lembu, cari lembu sekok. Dia boleh tanya lembu kala apa semua. Jadi panjang cerita. Okay? Jadi suruh cari lembu, cari sudah. Nak buat korban. Ini ditanya lembu tu lembu jantan ke betina. Lembu tu jenis tidak ke buat kerja. Lembu kala apa. Tak payah panjang-panjang cerita. Okey? Saya cakap Kedah. Jadi alhamdulillah. Hadirin hadirat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Boleh kita teruskan lagi? InsyaAllah. Boleh eh? InsyaAllah. Baik. Jadi alhamdulillah. Kalau kita dengar apa yang di-sharekan, dikongsikan oleh sahabat kita, Ali tadi, untuk istiqamah. Sebab istiqamah ni benda yang Allah Nabi SAW kata, fastaqim. Beriman pada Allah, banyak dia punya cabaran, banyak dia punya mehnah, banyak dia punya challenge. Nabi pesan, fastaqim. Maknanya kita nak bawa perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Dalam kehidupan kita memang banyak dia punya cabaran. Sebab itu dia memerlukan istiqamah. Sebab itu Ali kata, dia nak istiqamahkan diri dia, dia sentiasa berada dengan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Jadi nak cari orang dekat dengan Allah SWT, tak boleh cari dekat Hard Rock Cafe. Tak boleh. Cuma saya aja itu hari pergi tazkirah kat Hard Rock Cafe. Qadi terkejut dengar. Betul tak Qadi? Itu hari saya tazkirah dekat Hard Rock Cafe Desaru. Qadi terkejut. Hai, tazkirah kat Hard Rock Cafe. Ada surau dekat Hard Rock Cafe. Jangan bimbang tuan-tuan. Okay? Yang Desaru tu. Tetapi tuan-tuan, untuk kita dapat istiqamah dalam diri kita, ialah di rumah Allah. Di masjid. Jadi di situ ada berbagai-bagai orang ada kat situ. Di situlah insya-Allah nak boleh nak energizekan dalaman kita. Nak apa? Nak bagi kekuatan dalaman. Nak boleh pergi masjid semua dengan kekuatan dalaman. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat ridwanullah ajmain. Mengajar dengan cinta yang sebenar. Dan sebab itu bila Allah Taala perintahkan baginda Nabi dengan iqra dan turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, satu ayat. Dan ayat yang kedua Allah Taala
Panggil Nabi lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi rattilil Qur'an tartila. Ulama menceritakan bahawa dengan dua perkara ni mufasir kata, dua perkara. Ya ayyuhal mudatsir, Allah Taala perintahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah manusia. Jumpa manusia, cerita tentang cinta yang sebenar, yaitu cinta pada Allah yang hakiki. Okey? Itu yang pertama sekali. Allah Taala turunkan ayat itu. Yang kedua kata ulama, para mufassir kata, turun ayat ya ayyuhal muzammil. Ayat ini Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam. Di siang hari macam singa, jumpa manusia, cakap apa? Qulu la ilaha illallah tuflihun. Beritahu dekat manusia Mekah pada ketika itu, ucaplah kalimah la ilaha illallah, nescaya kamu excellent, kamu berjaya. Jadi cinta yang sebenar, cinta Allah, cinta yang hakiki. Jadi untuk itu, saya minta Abang Ijam, cuba ceritakan, tika dan saat ini, cinta yang sebenar itu bagaimana? Dipersilakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu, nusalli, nusallim. Ala Rasul Karim, amma ba'am. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz ni tanya macam saya ni ustaz pula, masya-Allah. Saya ni baru nak start, ustaz. Tapi secara asas je masya-Allah, semua orang pun kena tahu juga perkara ni masya-Allah. Siapa dan apakah cinta abadi yang dikatakan cinta abadi ni? Cinta abadi ni senang je sifir dia. Hanya kepada siapa yang sifatnya sifat abadi. Ataupun sifat kekal, sifat bakok ni siapa yang punya? Allah yang punya. Makhluk ini tidak kekal. Makhluk ini, masya Allah, dia sifat baru, sifat yang akan musnah, yang akan mati, dia tidak kekal selama-lamanya. Jadi kita nak tanamkan rasa cinta kita ini kepada yang kekal abadi. Masya Allah, jika kita berjaya, mencurahkan kasih sayang kita, cinta kita kepada yang kekal abadi, yakni Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, sampai bila-bila kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Kita tetap dapat sifat rahimnya Allah ini. Sifat rahim Allah ini apa? Sifat pengasih penyayang Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat semua orang dapat. Orang yang tidak mentauhidkan Allah pun Allah bagi. Itu sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak raih daripada Allah Subhanahu wa taala ia adalah sifat rahim Allah. Di mana akan dibayar? Di yaumul mahsyar, di mahsyar besok. Jadi masya-Allah, kita kena faham. Saya sendiri pun pergi belajar ngaji pondok di Kelantan, di Kuala Selangor. Saya mengaji pondok di Raub. Sehingga hari ini pun belajar. Itu sebab saya cakap dengan ustaz, saya belum jadi ustaz lagi. Baru Datuk Tua ni baru start nak jadi ustaz. Nak mencapaikan hajat mak saya yang sekian lama nak saya ni jadi ustaz. Tapi alhamdulillah Allah pilih saya, Allah bagi saya masa untuk pergi, sentiasa pergi belajar. Belajar untuk apa? Untuk supaya kita ni dalam keadaan betul, dalam keadaan benar, dalam kita menyampaikan kasih sayang kita. Dalam kita nak melakukan apa saja perkara kat dunia, daripada kita celik mata sampailah kita tidur balik. Apa saja kita nak buat, pastikan perbuatan kita itu perbuatan yang betul. So, sebab doa yang Tuan Guru bagikan kepada saya, yang saya amalkan hari-hari ini, masya-Allah. Bagi sesiapa yang pernah dengar doa ini, amalkanlah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardha. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau taufikkan aku di atas perkara-perkara yang aku nak buat ini, perkara yang Kau suka dan Kau redha. Ini perkara yang kita nak yang kita sentiasa fikirkan. Supaya bila kita tahu Allah ini adalah sifatnya kekal, dengan dialah yang sepatutnya kita curahkan kasih sayang kita, kita curahkan cinta abadi kita, lalu Allah pun akan sayang kepada kita. Bila Allah sayang kepada kita, tuan-tuan, masya Allah, isteri kita akan sayang kepada kita, anak-anak kita akan sayang kepada kita, sahabat-sahabat andai kita akan sayang kepada kita, masyarakat sekeliling akan sayang kepada kita, tuan-tuan.
Jadi itu sebab langkah Masya Allah yang sepatutnya kita hari-hari bila kita bangun tidur, inilah perkara niat tuan-tuan. Kerana kita nak perbaharui niat kita hari-hari, apa saja kita buat kepada, kerana kita kena niatkan apa saja kita nak buat, pastikan kita buat kepada Yang Maha Kekal. Lillahi ta'ala. Kerana apa? Kerana kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kekal, sampai akhirat pun dia tidak akan padam. InsyaAllah mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapat kasih sayangnya, sifat rahim Allah ini, kerana yang akan dibayar di yaumul mahsyar, dan kebahagiaan itu, kebahagiaan di mahsyar itu milik kita. InsyaAllah. Jadi kena satu lagu lagi. Kalau Ali duduk tak apa, saya berdiri. Okay, lagu ni macam biasa, semua orang biasa dengar, tapi lagu ini dah diubah. Liriknya dah diubah, muziknya dah diubah, insyaAllah persembahannya pun akan diubah. Yang saya mahu daripada pendengar-pendengar semua, masyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita hayati lirik lagu ini, lagu yang baru ini. Lagu lama tapi liriknya baru, insyaAllah. Tika dan saat ini. Jika begini mencari-cari semua cinta hilang, saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap kelampunan, walau hanya ku mendapat nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Cuba sedayaku, dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hidupkanlah kami dengan iman, dan kau matikanlah kami dengan iman, kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang beriman, dan kau masukkanlah kami ke syurgamu dengan iman. Sedayaku, dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Jika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi,
saat begini ku penuh janji cinta yang satu tak lagi sendiri. Oh, masya Allah. Beri tepukan sikit tuan ya. Ini lagi power lagu ni tuan-tuan. Tapi telah diubahkan seni kata, segi irama pun saya tengok. Sedih. Eh? Dulu lagu ni dinyanyikan, dia cinta pada siapa tahu? Dulu. Tika dan saya dulu. Jom cerita sikit. Allah, lagu ni. Asal dalam. Cerita asal. Berapa minggu dalam carta kata sampai hari tak lawan. Astagfirullahaladzim. 14 minggu dalam carta perjaan 10 Nescafe. Masya Allah. Itu bukan kejayaan sebenarnya. Apabila hidayah Allah bagi kat saya, insyaAllah. Kalau dulu saya anggap itu kejayaan, tapi apabila Allah bagi hidayah, Allah tukar cara saya berfikir. Dulu lagu ni banyak lalaikan orang, banyak dosa saya ni, insyaAllah. Itu sebab saya kena istiqamah pergi masjid, saya kena istiqamah mentaati perintah Allah, saya kena istiqamah hidup dalam sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk Allah ampunkan dosa saya. Itu sebab masya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, pergilah masjid, hadir dalam majlis ilmu. Insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Sama ada dosa kita sedar ataupun dosa kita tak sedar. Insya-Allah mudah-mudahan. Jazakallah khairan katsira. Boleh lagi tuan-tuan? Nak berhenti ke apa ni, nak pergi Tuan Qadhi. Tuan Qadhi lastnya, bagi yang power punya Tuan Qadhi lah. Last, nutup saya bagi Tuan Qadhi insyaAllah. Biar dia wrap up semua sekali. Dia buat kesimpulan. Baik tuan-tuan. Jadi bermakna tuan-tuan, nak cinta Allah Subhanahu Wa Taala ini, tak ada lain cara dia kena ada dakwah. Sebab itu tuan-tuan, azan itu satu dakwah yang sempurna. Allah Ta'ala sebut, kita doa ketika selesai azan, Allahumma rabbaha zihid da'wati tama. Azan adalah seruan yang mana dakwah yang cukup sempurna. Sebab itu syaitan lari. Sebab itu bila azan dikumandangkan, syaitan lari. Kita pun dalam Petronas, di Penggerang tu, azan 5 waktu kita buat. Pasal apa? Nak bagi hantu lari semua. Hantu jangan kacau. 5 waktu kita hidup azan. Dalam. Supaya gangguan-gangguan hantu semua lari. Sebab azan ni syaitan lari. Sebab tu rumah terbakar pun azan. Orang tenggelam kat dalam laut, kat dalam sungai, kat dalam apa tak kira lah. Kita azan. Kan? Semua azan. Sebab azan ni tuan-tuan satu dakwah yang cukup besar. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi SAW pun boleh bersama Nabi SAW 13 tahun susah payah untuk agama Allah SWT. Bilal semua kerana Allah. Tak lain tak bukan dengan dakwah Nabi SAW. Jadi soalan saya seterusnya kepada ahli ekspedisi ni, pusingan yang keempat ni, nak tanya dia, cuba dia cerita macam mana dia punya turning point dia boleh ikut dakwah ni. Yang dipanggil dakwah tabligh ni yang diikut ni tuan-tuan. Berapa lama dah diikut, alhamdulillah. Dia boleh istiqamah dalam solat. Anak-anak dia semua dihantar mengaji. Allah. Dia tak fikir nak hantar anak aku kena jadi penyanyi, ganti aku. Tak. Sejak dia dah dekat dengan Allah SWT tuan-tuan, anak lelaki dia lah ni mengaji di Pulau Pinang. Alim dah eh. Baca kitab Arab. So, berapa lama dah ni? Anak sulung? 6 tahun dah. Maulana lah tuan-tuan. 6 tahun mengaji. Kita sini pun ada Maulana pejabat agama. Mana Maulana kita imam? Tu Maulana Faizal. Tu Maulana Faizal. Ini anak dia 6 tahun dah tuan-tuan. Boleh baca kitab semua, kitab Arab boleh, Nahu Sarab boleh. Asal dia hantar dah 6 tahun dah tuan-tuan. Kalau tidak artis ni dia fikir apa tuan-tuan? Anak aku kalau aku penyanyi, aku mesti menyanyi juga. Kalau anak aku main gitar, anak aku gitar juga. No. So apa tuan-tuan? Nak fikir besok, kalau aku mati besok, anak aku yang akan mendoakan aku. Aku mati besok, dia yang akan mensalatkan aku. Allahu Akbar. Dia yang akan memandikan aku insyaAllah.
Jadi sebab itu saya nak dengar sikit pada dia. Macam mana dia punya turning point dengan dakwah dia boleh ikut sampai hari ini boleh istiqamah dengan amalan dia. Dengan dia buat dakwah. Itu hari dia kata dia nak berhenti dah menyanyi dah. Nak meniaga nasi lemak. Saya kata ustaz nak berhenti Suara ada. Nak meniaga nasi lemak. Meniaga nasi lemak tentu laku lagi. Tentu tak. Jadi saya kata terus menyanyi. Dengan ekspedisi pun. Itu hari dah berpecah lah. Lani dah bersatu balik ekspedisi. Saya kata terus menyanyi. Masuk televisyen baru ni. Saya kata masuk televisyen. Niat dakwah. Siapa nak dakwah? Ini tuan-tuan ni tak apalah orang datang masjid main sini. Nuan dekat pentas-pentas dekat apa pesta Pulau Pinang. Nak suruh saya cakap. Mampu orang lari semua. Jadi ni boleh cakap tuan-tuan. Jadi sebab tu cuba ceritalah sikit ni. Bagilah perkongsian, bagi semangat dengan sahabat-sahabat kita. Sebab mana besok anak-anak mereka pun boleh dekat dengan di rumah Allah Subhanahu Taala. Esok kalau mati besok mudah-mudahan. Okey, itu anak lelaki dia, anak perempuan pun dua orang dia hantar mengaji Hafizah. Anak perempuan tu, tiga ke dua dah? Dua. Perempuan dua orang. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, bila fikir agama, bila dakwah ada dalam rumah tangga, insya-Allah itulah titik turning point dia tuan-tuan. Jadi cuba ali cerita sedikitlah kan. Mudah-mudahan nah. Lepas tu kalau boleh bawa satu lagu nanti, lagu apa, doa ke apa? Kita cubalah nah. Kita minta doa. Lagu doa tu bagus. InsyaAllah. Dipersilakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih Ustaz Nazim dan semua para tetamu Allah yang dikasihi pada malam ini. Masih lagi kekal di tempat duduk masing-masing. Jangan kanjak-kanjak. Ada lagi benda lagi. Jam nak campaikan lagi macam-macam. Belum tu radi kita lagi. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Dia bila kita fikir risau kita tentang keluarga kita ni memang. Ada sesuatu yang agak sukar kita nafas kan. Kalau kita kaji balik zaman-zaman kita dulu, zaman-zaman kita tengah heavy-heavy macam tu, dengan anak kita biarkan macam tu. Biar Alhamdulillah, walaupun dia walaupun ayah dia rokes, saya tetap hantar mengaji. Mengaji tetap hantar mengaji. Sekolah agama hantar. Bila Alhamdulillah, bila dia dah makin dewasa. Bila makin dewasa dah lepas SPM. Semasa SPM, menunggu SPM tu, itu fikir risau kita. Kita lihat ramai anak-anak muda kita. Saya sendiri tengok, anak-anak buah saya sendiri pun ada. Jiran-jiran kita pun kita tengok. Bila lepas SPM, masing-masing nak buat kerja. Nak fikir duit. Nak cari duit. Tapi saya lain sikit. Bila saya rapat dengan ustaz-ustaz, Ustaz Nazim banyak menasihati saya. Datang kat rumah, kami jamu makan dan bagi nasihat. Suasana fikir nak suruh nak pergi kerja lepas SPM tak ada. Yang saya fikir, lepas SPM anak ni nak kena masuk madrasah. Nak kena belajar ilmu. Kita tengok sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, bila saja habis je SPM, semua offer datang. ITPA, college, universiti, semua. Semua tu nak duit tu. Bohong je. Tak? Bohong je. Bila dah habis semua, dah habis semua-semua, kita tertengok lah je. Yang mana ada kerja, ada kerja. Yang tak ada kerja, menganggur pun ramai. Tapi lebih malang lagi bila tak ada agama. Allah. Jadi fikir saya, biarlah anak ni masuk madrasah dulu. Lepas masuk madrasah, nak fikirlah lepas tu nak buat apa. Nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi apa ke. Jadi hang kena habiskan agama ni dulu. Nak hafal Quran, kena habiskan kitab-kitab ni. Alhamdulillah. Berkat doa daripada tuan-tuan juga. Berkat doa, fikir risau. Semua umat. Anak ni dah 6 tahun dalam kelas alim. Alhamdulillah. Moga-moga Allah teruskan istiqamah. Kekal hingga 8 tahun. Dia ada lagi 2 tahun lagi insyaAllah. Mudah-mudahan.
Jadi bila masa mula-mula dia masuk tu, masa mula-mula dia masuk madrasah tadi, dia ada cuti 3 kali, setahun 3 kali, raya haji, raya puasa, raya hujung tahun. Yang hujung tahun tu memang pendek sangat. Tapi bila dia balik tu, dah dia bawa suasana, bukan suasana ni tak pernah ada dalam keluarga. Dia jarang berlaku dalam keluarga, termasuklah keluarga saya. Anak ni balik madrasah dengan suasana akhlak dia, dengan suasana budi bicara dengan ayah dia, ibu dia. Bila dia nak keluar, nak minta izin, nak minta izin dengan ayah dia, dia duduk depan saya. Dah, abang nak keluar jumpa kawannya, minta izin boleh? Oh, boleh, insyaAllah. Lepas tu pergi kat mak dia pula. Pergi kat mak dia, mak pun dia terkejut. Mak dia terkejut, minta izin kat mak dia. Mak dia kata, yang dia keluar, yang tengok anak kita, yang cakap lembut, lemah lembutnya, sopan santun. Saya cakap, iyalah, ikut bapak dia, tak kelakar. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, akhlak bila kita hantar anak kita dalam madrasah, dia akan berubah, insyaAllah. Dan kita juga sebagai ibu bapa yang ada kat rumah pun kena buat amalan juga. Dan bukan kita ni kata hantar anak madrasah, okey kita lepas tangan kat madrasah, tak payahlah, kita pun cincai-cincai lah, semayang pun lewat-lewat tak apa, semayang 5 waktu pun tak jaga, bila buat dakwah pun tak ada. Tapi bila ada orang ajak keluar 3 hari pun buat tak tahu. Bila bab 3 hari ni tadi kita sambung balik. Jadi selepas belajar keluar 3 hari ni, saya banyak belajar perkara-perkara sunnah, sampai saya sayang sendiri, sayang nak tinggalkan sunnah dalam kehidupan. Dulu kita dah cukup dah, dah puas dah dengan kita punya cara pakaian. Bak kata ustaz, rambut kotak tepi lah, panjang lah, apa tu semua, aib tu. Astagfirullah. Tu semua ada cerita tu. Tapi tu, itu semua bukan bersunah, itu semua punah. Tapi alhamdulillah, bila rapat dengan orang dakwah, dengan orang tabligh, duduk dalam masjid, kita belajar daripada A to Z keseluruhan kehidupan Nabi. Ada berapa belas ribu, 18 ribu lebih kurang sunnah Nabi yang boleh kita amalkan. Daripada kita tak amalkan langsung, jangan, tak ada satu pun kita amalkan, maka rugi. Kan? Daripada segi adab nak masuk masjid, duduk di masjid, adab jumpa orang, ustaz-ustaz macam mana, adab tidur, nak tidur macam mana, bahkan adab makan. Kan? Jemaah ni ajar bagaimana nak cara makan, cara Nabi duduk makan macam mana, minum Nabi macam mana. Nabi tak minum tangan kiri. Kadang-kadang kita dah makan tangan kanan, kita rasa tangan kanan ni kotor, kita ambil gelas, ambil belah kiri, kita minum belah-belah kiri. Allahu Akbar. Siapa yang minum tangan belah kiri, ada hadis Nabi berukang maksum, dia kata telah makan bersama dengan syaitan dan jin. Na'udzubillah. Jadi hari ini kita azam, dia azam tukar, kita punya hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita buat ni, kita mulakan dengan kanan. Nak masuk kereta pun kalau boleh, cuba masuk kaki belah kanan. Ada tak cuba? Susah. Macam-macam pelik sikit kan. Tapi saya dah amalkan, insyaAllah. Itu ikut sunnah Nabi. Cuba belajar-belajar. Memang susah sikit. Tapi mula-mulaan memang agak susah. Lepas tu kita belajar hidupkan pakaian cara Nabi. Kan? Dapat pahala 70 ganjaran untuk yang pakai cara Nabi. Yang janggut ni pula pun dapat ganjaran, sugi lagi. Sebelum solat Nabi bersugi, dan siapa yang ikut sunnah ini akan dapat 70 ganjaran solat fardu. Subhanallah. Kalau saya silap, betul-betulkan. Jadi alhamdulillah, hidupan sunnah ni kalau boleh kita hidupkan dalam hidup kita. Kan? Masjid ni, berkata hijam tadi, Masya Allah. Kalau kita tengok daripada mula tapak ni kosong, siapa yang katakan? Siapa yang katakan? Bukan orang kita, kadang kontraktor Cina datang, dia buat. Lepas tu bangunan ni pun,
Bukan orang kita juga, kontraktor Cina juga buat. Habis dia buat, Cina tu tak semayang kat sini. Dia balik lah sebab dia dapat duit. Dia buat ni sebab apa? Sebab nak dapat duit. Tapi kita bina masjid ni untuk dapat rahmat daripada Allah SWT. Rugi. Masjid besar, kapet cantik, ada aircon, ada kipas, ada mic yang clear. Tapi tak ada orang. Di kampung saya sekarang dalam usaha untuk imarahkan masjid. Subuh berjemaah. Nak target 15 saf. Isyak dan subuh 15 saf. Tapi alhamdulillah dapatlah separuh daripada bahagian tu. Kalau dulu 1-2 saf je. Tapi kita sendiri, kita sendiri sebagai umat Nabi yang ada kalimah la ilaha illallah, kita sendiri kena jadi da'i. Da'i mengajak manusia, mengajak manusia pada Allah, mengajak manusia taat pada perintah Allah. InsyaAllah kalau kita ada niat kita dalam diri kita, niat dakwah kita, Allah akan mudahkan segala-galanya insyaAllah. Allahuakbar. Macam Allah. Tak semput saya. Jadi agak-agak boleh nyanyi lagu doa ke? Tak boleh, tak apa. InsyaAllah. Tapi sebelum nyanyi lagu tu, last terakhir apa Ali punya apa ni, terakhir nasihat pada, nak tinggal satu nasihat sebelum kita serah ke Abang Ijam. Tak lagi betul kita nak serah pada Tuan Qadi. Nak sama-sama lah kita sebagai umat. Nasihat yang terakhir. Kita sebagai umat, kita risau kalau kita sendiri datang ke masjid tapi anak-anak kita tak datang masjid. Macam mana? Bagaimana? Kita tengok tak kat masjid, ada tak ada anak muda? Di mana anak-anak muda kita? Allahu Akbar. Ini akan merisaukan kita, generasi kita yang muda-muda tak nampak dah. Apa berlaku hari ini tengok? Kita tengok umat Islam dizalimi. Di mana-mana seluruh dunia pergi. Di China, di India, di Australia. Kita tengok semua sebagai iktibar untuk diri kita. Bila agama kita, kita tak jaga. Ya. Orang yang bukan Islam akan sewenang-wenangnya memijak kepala kita. Sama-samalah kita imarahkan masjid bersatu kerana Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah wa'alam. Jazakallah kepada Ali. Dia nasihatkan kita insyaAllah. Kita penuhkanlah rumah Allah SWT. Kita jemputlah kawan-kawan kita insyaAllah. Kawan-kawan kita yang tak dapat datang tuan-tuan, kita doakan je lah. Itulah senjata yang cukup hebat. Ad-doa silahul mu'min. Kita dalam masjid doa, ya Allah, bagi hidayahlah sahabat-sahabat kami yang dah tua-tua tak mau main masjid lagi. Rumah kata pergi, kubur kata mai. Jadi kita minta doa lah pada Allah SWT. Itu je cara dia, tak ada cara lain. Baginda Nabi SAW pun sentiasa berdoa untuk Abu Talib. Tapi akhir kalam dia mati tanpa kalimah. Usaha kena ada insyaAllah untuk hidayah. Jadi untuk yang terakhir, boleh nyanyi ke? Cubalah insyaAllah. Cuba. Dia nak cuba juga. Nak bagi kepada tuan-tuan. Tidak menghampakan. Tak menghampakan tuan-tuan. Sebelum saya serahkan kepada Abang Ijam dan nak serah kepada Tuan Qadi. Tuan Qadi nanti kalau dia berdiri, tunggulah tuan-tuan sampai ke 12. Saya tak tahulah. Kan? Kalau Tuan Qadi duduk, insyaAllah. Tapi kalau dia dah bangun, sekejap lagi, wallah alam. Okey? Tuan-tuan tunggu. Tuan Qadi tak boleh balik. Okey? Ni Ali nak nyanyi lagu ni, dia apa dalam carta nasyid ke apa kah? Anugerah nasyid 2019 bagi Naib Johan. Naib Johan. Dia tahan juga lagu tu. Ekspedisi punya lagu. Lagu doa. Band rock yang pertama jadi juara nasyid. Juara nasyid apa? IKIM FM. IKIM. Okay. Cubalah tuan-tuan dengar tengok lagu tu, mudah-mudahan menyuntik rohani kita dengan lagu doa. Jangan dipersilakan. Dan saya duduk. Bersyukurlah kita
nafas masih lagi di rongga. Kita hidup ini untuk apakah dunia sementara? Akhirlah tempat kita selamanya, syurga atau neraka. Tinggalkanlah dosa-dosa itu, satu kewajiban kita. Dunia datang dan pergi, jalani kehidupan melaksana pada kenyataan untuk dapat surga. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ya Tuhan, berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka, ampunilah kami. Ya Tuhan, kepada Kau kami bertawakal dan kami bertobat. Sambung, sambung, sambung. Jangan kasih habis. Insyaallah kami berdoa doa. Insyaallah tabarakallah. Boleh nyanyi. Dalam sakit-sakit mungkin boleh nyanyi hebatlah. Sebenarnya kalau sehat atau bagaimana? InsyaAllah bila terbuka tuan-tuan, bukan senang nak nyanyi lagu ni tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Kita beruntung boleh panggil artis datang menyanyi di sini, kerana tidak bayar mahal ni. Semua boleh 15 ribu bayar. Nah. Tapi dengan hijrah ni pun dapat datang kemari sumbangkan suara, kita ucap terima kasih pada dia lah. Dengan keadaan sakit pun dia boleh lepaskan suara dia. Nah, dengan izin Allah Subhanahu taala, akhir lagu Husnul Khatimah. Itu jalan kita cari tuan-tuan, akhir kalam kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi untuk yang terakhir, saya nak serah kepada Abang Hijam, lepas tu saya nak serah kepada Tuan Qadhi untuk nasihat beliau yang terakhir sekali, dan untuk lagu yang terakhir. Lagu terakhir itu Rimba Cintaku, insyaAllah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu nusalli nasallim ala rasul karim, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masya Allah,
dalam kehidupan harian saya, insyaAllah apa yang saya buat, saya selalu tanya diri saya, besok mati macam mana, insyaAllah, nak mati macam mana. Jadi perkara ni saya selalu tanya, pasal apa saya ni pelupa. Lebih-lebih lagi pula apabila macam ni majlis je ni, kadang-kadang tu kita lupa, kita alfa dalam apa ni, perkara-perkara yang kita amalkan harian tu kadang-kadang kita lupa. Sebab pagi-pagi apa saya buat, tuan-tuan, saya tanya mati yang macam mana. Kerana perbezaan di antara kafir dengan Islam ini senang aja. Kafir masuk neraka, Islam masuk syurga. Jadi apabila kita tahu kita ni orang Islam, kita akan masuk syurga, asbab daripada apa? Asbab daripada amalan kita. Amalan kita sebagai orang Islam, kita mesti nak ikut apa? Ikut Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dah tunjukkan kita macam-macam cara untuk kita hidup untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu taala. Jadi ini yang membezakan kita dengan orang kafir. Tapi kalau kita hidup serupa je macam orang kafir, dari sudut makannya, dari sudut nak masuk bila airnya, dari sudut kita berjalan, kita buat apa saja, kan? Kalau kita serupa je dengan orang, kita tidak ikut sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam, apa bezanya kalau kita dihantar seperti juga orang kafir dihantar ke neraka? Ini persoalan yang selalu saya tanya pada diri saya. Jadi asbab dari persoalan ini saya tanya pada diri saya berazam, kan, untuk amalkan sunnah. Kerana sunnah ini yang bezakan kita dengan kafir. Jadi sunnah ni apa perlu kita buat? Bangun pagi, Masya Allah. Kita kena amalkan sunnah. Nabi dah ajar bagi kita, bangun pagi buat apa? Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah kerana Allah hidupkan kita setelah Allah matikan kita. Allah bagi kita peluang hidup lagi. Ini kita nak sedar, ini saya tanya pada diri saya, tuan-tuan. Allah bagi kesedaran pada kita, Allah bagi kita hidup untuk bagi peluang kat kita untuk kita bertaubat. Kenapa sentiasa kena bertaubat? Kerana kita dilahirkan oleh Allah SWT sebagai pendosa. Kullu bani Adam khata'u. Semua anak Adam ini melakukan dosa. Jangan cakap kita tak buat dosa, tuan-tuan. Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Sebaik-baik yang melakukan dosa ialah yang bertaubat. Jadi hari-hari kita kena taubat. Istighfar kita, insyaAllah. Solat taubat kita. Bapak saya selalu pesan, jam, kita ni banyak dosa, dia kata. Jadi amalkanlah, jangan lupa. Solat taubat ini hari-hari, istighfar hari-hari. Nabi dah tunjukkan kepada kita. Nabi yang maksum pun beristighfar 70 hingga 100 kali satu hari. Kita hari ini berapa banyak istighfar dah kita buat? Sedangkan Allah kata dalam surah An-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika kamu sedang beristighfar. Ini tuan-tuan, mahalnya sunnah istighfar ini. Nabi dah tunjukkan kepada kita sunnah besar istighfar ini, masya-Allah, kita kena bawa dalam hidupan hari kita. Tak kiralah kita bawa kita ke, kita tengah masak ke, kita tengah buat apa saja. Pastikan kita sentiasa beristighfar kepada Allah, mohonkan ampunan daripada Allah kerana kita ni banyak dosa, masya-Allah. Jadi apabila Allah bersihkan hati kita dengan istighfar ini, tuan-tuan, masya-Allah, jadi terbitlah dalam hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Termasuklah Allah gerakkan hati kita untuk pergi ke masjid. Kerana masjid ini pernah tempat rahmat. Bapa saya ni tak tinggalkan duit, tuan-tuan, ketika dia mati. Bapa saya bukan orang kaya. Wa'imah RM3 pun dia tak tinggalkan kepada saya. Tapi ditinggalkan dengan tiga perkataan sebelum dia mati. Apa tiga perkataan itu? Jam, jangan lupa masjid. Ini pesanan bapa saya. Bapa saya ini seumur hidup dia berada di masjid. Kerana dia jadi imam daripada usia dia 20 lebih tahun. Sampailah akhir hayatnya masih lagi memegang jawatan imam. 84 tahun umur dia meninggal, tuan-tuan. Masih lagi pegang jawatan imam. Kematian dia, kalau saya nak cerita lain kali, nanti Masya Allah Tuan Kadi boleh panggil saya bagi ceramah kat sini, macam mana bapa saya dapat husnul khatimah. Kerana apa? Kerana dia lah orang yang mula-mula buka pintu masjid, dan dia lah orang yang terakhir tutup pintu masjid. Ini dia, Masya Allah, tuan-tuan. Orang yang imarahkan masjid ini, Allah sanjung, Allah tingkatkan darjat dia, Allah redha kepada hidup dia, tuan-tuan, Masya Allah. Kerana apa? Kerana itulah tempat yang paling Allah suka. Ini rumah Allah,
Masyaallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, itu setakat itu, masyaallah. Perkongsian saya, mudah-mudahan masyaallah kita bersama-sama dapat manfaat daripada ini, daripada majlis ini, dan insyaallah lagu terakhir daripada saya. Itu tidak menghampakan, daripada semalam saya dah 3 hari dah dekat sini dah, masyaallah. Semua orang cakap lagu Tiga dan Saya ini rimba cinta, lagu Tiga dan Saya ini rimba cinta. Hari ini saya nak tunaikan permintaan tu semua. Untuk semua sekali, Rimba Cintaku dengan lirik yang baru, sama-sama kita hayati. Rimba cintaku, kaku dan sepi, ku tak jalan kesunyian tanpa cahaya kasihmu Tuhan. Rimba cintaku, dosa yang lalu, keampunan penyerahan, ku mengharap kasih-Mu oh Tuhan. Apakah Kau terima hamba-Mu berumur dosa? Kau terima hamba-Mu berlumur dosa.
Terima kasih. Itu bukan tuan-tuan. Terima kasih ni ucap kepada Abang Hijam. Abang Hijam ni bukan berlagu je, baca Quran pun pandai, jadi imam pun suara pun sedap tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia, gifted. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan dua orang panelis kita, insyaAllah tuan-tuan dapat serba sedikit pengajaran dengan Maulidi Rasul kita. Jadi untuk yang terakhir, saya serahkan majlis ini kepada Tuan Syekh Suhaimi, Tuan Qadi Daerah Kota Tinggi, dipersilakan tuan. Tuan beri itulah mula tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat. Wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'dum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan jangan risau. Sekejap je saya. Kul 11 saya berhenti. Sang berapa? Sebelah suku saya berhenti insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla yawma khalaqas samawati wal ardi atar rahma faja'ala 'alal ardi minha rahmatan. Nabi bagi tahu kepada kita bahawa ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertalaan langit dan bumi, Allah juga menciptakan sebanyak 100 rahmat. Daripada 100 rahmat itu, Allah Ta'ala hanya kirimkan satu sahaja rahmat di atas dunia ini. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala ciptakan 100 rahmat, Allah Ta'ala campakkan satu sahaja rahmat di atas muka bumi ini, dan 99 lagi Allah Ta'ala simpan. Allah Ta'ala akan bagi rahmat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Tetapi alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah, hanya satu saja rahmat Allah Ta'ala kirimkan di dunia ini, kita kenal Allah, kita kenal Nabi, kita saling berkasih sayang sesama kita, kita dapat makan, kita dapat minum, Allah Ta'ala kurniakan banyak kepada kita kehiburan, hiburan di atas muka bumi ini. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena tahu bahawa rahmat yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita, nikmat yang Allah Ta'ala kirimkan kepada kita, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi petang saya nampak seekor kucing mati. Mati, saya tengok kepala dia penyek. Anggapan saya kena langgar. Jadi saya ambil, saya tanam dia. Sambil-sambil saya tanam tu, Allahu Akbar, saya kata, Allah, ini haiwan mati selesai, tak ada apa-apa pertanyaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tuan-tuan mati Allah, kita bila mati nanti tuan-tuan mati Allah, tidak begitu saja, Allah Taala akan tanya kepada kita apa yang kita lakukan ketika mana hidup di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu tuan-tuan mati Allah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, maluhu hartanya, keluarganya dan amalnya. Yatba'ul mayyita thalathatun, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'a ithnani wa yabqa wahid. Fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Tuan-tuan ingat ini. Nabi memberikan peringatan kepada kita. Ketika mana kita menjadi jenazah, ketika mana kita menjadi mayat, setelah disempurnakan jenazah kita, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan ketika itu jenazah kita akan diusung ke perkuburan tanah tempat kita ditanam, maka ketika itu tiga yang akan ikut kita. Pertama siapa? Harta kekayaan kita akan ikut kita.
Yang kedua, keluarga kita akan ikut kita. Dan yang ketiga, amal-amal kita akan ikut kepada kita. Selepas telah sempurna ditanam, fajar diun isnan, dua akan pergi. Siapa yang pergi? Ahli keluarga kita. Dia akan tinggalkan kita bersendirian. Begitu juga wa maluhu, hartanya juga kita akan pergi. Kita datang mungkin naik kereta kita, dia datang mungkin naik kenderaan kita. Selepas itu, kenderaan-kenderaan kita, harta-harta kita ini akan juga pergi meninggalkan kita. Wajah berkawahid, iaitu amal kita saja yang akan tinggal bersama-sama kita di dalam kubur hidup keseorangan. Tuan-tuan mati Allah, bila saya tanam kucing itu, saya teringat. Tuan-tuan fikir, berapa lama kita akan tinggal di dunia ini? Tak lama tuan-tuan. 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu saja yang kita ada di atas muka bumi ini. Imamuna, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berapa lama dia hidup? Al-Imam Asy-Syafi'i hidup hanya 53 tahun saja di atas muka bumi ini. Sekarang Al-Imam Asy-Syafi'i hidup di alam barzah sudah berapa lama? 1200 tahun tuan-tuan mati Allah. 53 hidup di dunia, sekarang ini hidup di alam barzah selama 1200 tahun tuan-tuan mati Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berapa lama hidup di atas muka bumi ini? Tak lama tuan-tuan mati Allah. 44 tahun saja tuan-tuan mati Allah. Sekarang ini hidup di alam barzah sudah jejak 800 tahun tuan-tuan mati Allah. P. Ramlee, kenal P. Ramlee? Saya minat P. Ramlee. Segala lakonannya sudah terbukti pada saat ketika ini. Banyak perkara. P. Ramlee berapa lama hidup di dunia ini tuan-tuan mati Allah? Tak lama. 44 tahun saja tuan-tuan mati Allah. Sekarang ini P. Ramlee sudah hidup di alam barzah lebih kurang dalam 46 ataupun 47 tahun tuan-tuan mati Allah. Maknanya saya nak beritahu pada tuan-tuan mati Allah, hidup di alam barzakh lebih lama daripada kita hidup di atas muka bumi ini. Kalau kita sudah tahu bahawa hidup di dunia ini sementara, tidak lama, mengapa kita masih lagi sibuk mengejar keduniaan, kemewahan, hiburan di atas muka bumi ini yang tidak kekal abadi? Oleh sebab itu tuan-tuan mati Allah, sama-samalah kita mempertingkatkan amalan kita. Tadi rakan-rakan dah cerita banyak berkaitan dengan masjid dan sebagainya, amal-amal soleh kita dan sebagainya. Badiru bil amal, kita segeralah, bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Kita dah tahu input dah ada ni, input, tapi dari segi amalan kita perlu terjemahkan. Bagaimana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya milik Allah. Diri kita ni milik Allah. Kita tidak ada kekuatan, wala haula wala quwata illa billah. Semuanya daripada Allah. Minta kepada Allah. Bila malas tu minta, ya Allah, bagikanlah aku kerajinan, bagikanlah aku kekuatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kaum lelaki ya tuan-tuan mati Allah, banyak tanggungjawab yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nanti di yaum mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala kata apa? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Di yaumul mahsyar nanti tuan-tuan mati Allah, apabila kita dikumpulkan oleh Allah di satu tempat namanya mahsyar, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan penghuni mahsyar ketika itu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah, betapa ngerinya kita tuan-tuan mati Allah. Tetapi tuan-tuan mati Allah, di sana ada hamba-hamba Allah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. 7 golongan nanti di yaumul mahsyar nanti, di yaumul qiyamah nanti, akan mendapat naungan Allah, di mana pada ketika itu tidak ada naungan yang mampu memberi naungan kepada mereka kecuali naungan Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah, pada malam ini kita dengar 7 golongan ini, kita cuba menjadi salah satu daripada 7 naungan ini. 7 golongan ini. Yang pertama apa Nabi kata? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin masyarakat. Itu semua di luar kemampuan kita.
Tetapi sekurang-kurangnya kita ini sebagai pemimpin keluarga kena pastikan kita menjadi pemimpin yang adil. Imamul adil. Apa maksud adil? Wad'u syai fi mahalli. Meletakkan sesuatu tempat itu di tempat yang sepatutnya kita tempatkan dia. Maknanya apa? Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, kita sebagai suami, maknanya kita ada isteri, kita kena pastikan isteri kita itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihat, saya minta banyak-banyak kepada abang-abang sebagai suami ini. Pastikan lihat isteri kita ini bagaimana keadaan mereka. Dari segi aurah mereka dan sebagainya, pastikan menuruti segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebagai bapa, maknanya kita ada anak-anak. Kalau kita nak menjadi pemimpin yang adil, kita pastikan anak-anak kita itu diberikan tarbiyah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, imam adil. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang membesar dalam keadaan taat kepada Allah. Kita sebagai orang pemuda, kita ada anak-anak, pastikan anak-anak kita ini membesar dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mutmainnun, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seseorang yang qalbuhu apa? Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Termasuk tadi dah bicarakan oleh saudara-saudara kita, termasuk antara golongan yang akan dapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, di sana Nabi kata apa? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin wa yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu al-Imam at-Tirmizi. Nabi kata apa? Barang siapa yang dapat mendirikan solat secara berjemaah selama 40 hari, di mana sepanjang 40 hari ini dia dapat takbiratul ula bersama-sama dengan imam, maka di situ Nabi bagi jaminan kepada orang ini, dia akan terselamat daripada dua perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar, orang tersebut akan terselamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, neraka Allah ni tuan-tuan jangan main-main. Pasti, bukan pasti, memang ada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita cerita dengan rahmat-rahmat Allah, di sana juga ada neraka Allah mengikut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Tuan-tuan, api neraka ni tuan-tuan mati Allah. Api. Kita di dunia ni pun ada api. Tuan-tuan bayangkan, Nabi kata apa? Inna narakum hazihi juz'un min sabi'ina min nari jahannam. Api di dunia ni tuan-tuan mati Allah, itu pun panas. Bukan kena api saja, baru kena serumbung. Apa tu? Asap-asap dia punya itu pun, kalau kena tangan kita pun, sudah sakit tuan-tuan mati Allah. Tapi Nabi bagi tahu, api di dunia ni hanya 1/70 daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan betapa hebatnya api neraka ini. Tetapi insya-Allah dengan kita menyempurnakan solat di masjid 40 hari seterusnya tanpa terputus takbiratul ula bersama dengan imam, insya-Allah Nabi janji dengan kita bahawa kita akan terselamat daripada neraka Allah. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, terselamat daripada sifat munafik. Yang berapa tadi? Tadi satu. Okey, yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi waftaraqa alaihi. Golongan yang keempat, seseorang mereka bertemu dan berpisah hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkasih sayang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seseorang yang diajak untuk melakukan perzinaan ataupun diajak untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, dia akan kata inni akhafu Allah, aku takut akan Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu.
seseorang yang bersedekah, menginfakkan sebahagian harta kekayaannya, tetapi sedekahnya itu, infaknya itu, dia tidak bagi tahu kepada orang, sehingga tangan kiri tak tahu apa yang kanan, tangan kanan keluarkan itu. Dan yang tujuh, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang lelaki apabila bersendirian, dia mengingati Allah sehingga dia mengalirkan air matanya. Tuan-tuan mati Allah, di antara tujuh golongan ini, cubalah sedaya upaya untuk kita menjadi salah satu daripada tujuh golongan ini. InsyaAllah nanti di umur mahsyar nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi kita dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pukul apa dah jam? Kena kotakan ni sebelah suku berhenti. Okay. Added time. Extra time. Boleh moderator eh? Kasihan ni nak balik jauh semua ni eh. Jadi tuan-tuan mati Allah, saya nak bagi bekalan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan ketaatan macam biasa yang fardu buat. Jangan tinggalkan. Buat yang terbaik mungkin. Dan tambah lagi benda-benda yang sunat. Hari-hari kita yang kita hidup di atas muka bumi setiap hari, janganlah kita tinggalkan hari tersebut kecuali kita telah dapat membaca Al-Quran di dalamnya. Setiap hari tuan-tuan mati Allah, baca Al-Quranul Karim. Baca. Pandai ke? Tak pandai ke? Baca. Yang tak pandai nak baca, cari guru untuk pandai untuk membaca. Jangan sampai kita tak pandai lah ustaz, tak nak baca. Tak. Bila tak pandai cari guru, insyaAllah Allah Ta'ala akan memahamkan kita. Yang fahamkan Al-Quran bukan guru kita. Yang pandaikan Al-Quran bukan guru kita. Yang pandaikan Al-Quran, yang memahamkan Al-Quran ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mati Allah, mulai saat ini, kalau tuan-tuan dah amalkan setiap hari baca Al-Quran, teruskan. Kalau yang belum amalkan, mungkin sebelum ini seminggu sekali, mungkin sebelum ini apa dua hari sekali. Tak, setiap hari pastikan kita membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, jangan tinggalkan untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita khususnya berkaitan dengan agama kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita tinggalkan hari tersebut tanpa kita menginfakkan sebahagian harta kekayaan kita. Tiga perkara ini tuan-tuan mati Allah, saya harap jangan kita tinggalkan setiap hari. Plus daripada ketaatan yang lain. Dan yang terakhir, saya nak bagi oleh-oleh kepada tuan-tuan, amalkan. Tadi Abang Ijam ada cakap tentang istighfar. Tuan-tuan mati Allah, buat istighfar yang Nabi ajar kepada kita. Nabi kata apa? Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yaumin 27 marrah au 25 marrah ahdal adadaini kana minal lazina yustajabu lahu wa yurzaku bih ahlul ardh. Nabi bagi tahu kepada kita, barang siapa yang minta ampun, bukan untuk diri dia sahaja, minta ampun untuk mukminin dan mukminat setiap hari. Setiap hari, tuan-tuan kena amalkan amalan ini. Setiap hari, kita minta ampun kepada Allah untuk kaum mukminin dan mukminat sebanyak 27 kali ataupun 25 kali. Tuan-tuan ikut saya, macam mana bunyi dia? Astaghfirullah, ikut. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Lagi astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Mudah saja tuan-tuan mati Allah. Amalan ini kalau tuan-tuan lakukan setiap hari sebanyak 27 kali tak banyak pun ataupun 25 kali, kana minal lazina yustajabu lahum. Kita insya-Allah akan diterima, akan dikabulkan apa saja yang kita minta kepada Allah. Wa yurzaqu bihim al-ardh, dan kita sebagai penjamin rezeki Allah yang diturunkan ke atas orang atau penghuni muka bumi kita. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan mati Allah, Quran, infak, tambah ilmu dan istighfar untuk kaum mukminin dan mukminat kita lakukan pada setiap hari insya-Allah. Insya-Allah dengan itu Allah Ta'ala akan memberkati kita, Allah Ta'ala akan merahmati kita, Allah Ta'ala akan membimbing kita dalam kehidupan yang penuh dengan pencaroba, dengan penuh dengan dugaan ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keberkatan kita datang ke majlis ilmu,
Majlis Madu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Taala kunyakan kepada kita hidayah dan taufik yang berkekalan. Allah Taala kunyakan hidayah dan taufik yang berkekalan juga kepada kedua ibu bapa kita. Allah Taala juga berikan hidayah dan taufik yang berkekalan ke atas isteri-isteri kita. Amin. Ke atas suami-suami kita. Amin. Ke atas anak-anak kita. Amin. Ke atas saudara mara kita. Amin. Ke atas jiran tetangga kita. Amin. Ke atas sahabat handai kita. Amin. Ke atas kaum muslimin muslimat sekaliannya. Amin. Itu juga dengan keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar Allah Taala lembutkan hati anak-anak kita. Amin. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan salihah. Amin. Itu juga dengan keberkatan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Taala membantu kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Hamba-hamba Allah yang muslih. Amin. Hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Amin. Dan hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam meninggalkan segala larangan Allah. Amin. Itu juga dengan keberkatan keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar Allah Taala senantiasa mendidik anak-anak zuriat keturunan kita. Amin. Allah Subhanahu wa Taala mempermudahkan segala urusan kita. Amin. Sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Itu juga Allah Subhanahu wa Taala mengislahkan akhlak-akhlak anak-anak kita. Amin. Allah Ta'ala menghiaskan akhlak-akhlak yang baik kepada jiwa-jiwa anak-anak kita. Amin. Dan Allah Ta'ala hilangkan, buangkan segala akhlak-akhlak yang buruk daripada jiwa anak-anak kita. Amin. Dan juga dengan keberkatan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Taala membangkitkan kita di yaumul mahsyar nanti. Amin. Bersama-sama dengan kekasih Allah. Amin. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi baraka wasallam bi sirri barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada seluruh penduduk di kampung Sedili ini, khususnya kepada jawatankuasa masjid dan juga jawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang sudah bertungkus lumus. Saya yakin bukan sehari dua hari tapi sudah berminggu-minggu untuk merancang majlis-majlis seperti ini, dan alhamdulillah sudah dizahirkan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan lakukan bersempena majlis seperti ini, insya-Allah akan dicatatkan sebagai amal-amal yang soleh yang akan dapat membantu kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ingin mohon kerjasama tuan-tuan. Kita sekarang ini sudah ada imam kerajaan kita, Imam Solehin. Mana Imam Solehin? Balik tadi. Ada tadi Imam Solehin kita dah ada tuan-tuan, ambillah apa yang baik daripada beliau ini. Beliau ini banyak kelebihannya, suara dia pun sedap, dia boleh mengajar dan sebagainya. InsyaAllah saya minta nanti supaya imam kita ini akan dapat memastikan majlis-majlis agama ataupun kuliah-kuliah agama berterusan, tetapi dengan syarat tuan-tuan bagi komitmen kepada kami. InsyaAllah jangan sampai komitmen tidak ada. Tapi insyaAllah mudah-mudahan daripada majlis pada malam ini, rakan-rakan sudah terangkan, Abang Ijam pun sudah 3 hari bang Tiga hari di sini bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita meraihkan ataupun mentakmirkan masjid kita yang ada ini, insyaAllah mudah-mudahan. Aku luqali haza wa astagfirullahalazim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khairan kathira diucapkan pada Tuan Qadhi kita. Yang terakhir beri nasihat, kata-kata nasihat untuk tuan-tuan, kerana beliau bertanggungjawab sebagai Qadhi di daerah Kota Tinggi ini. Jadi sebab itulah kita adakan majlis pada malam ini. Alhamdulillah, nak memikirkan bagaimana penduduk tempatan di sini dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang lelaki. Sebab itu Tuan Qadhi dah sebut tadi, kita sediakan satu imam. Imam tu baru, saya dipahamkan baru seminggu, tiga empat hari, seminggu kot. Baru satu minggu tuan-tuan. Dan tuan-tuan dapat imam yang terbaik. Suara fasih,
segi fusahah, segi bacaan, tabarakallah. Ya, jadi alhamdulillah Allah telah hantar seorang imam sama-sama dengan tuan-tuan boleh membimbing tuan-tuan masyarakat di sini insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan forum kita yang sama-sama kita adakan pada malam ini insyaAllah dengan tungkus lumus tuan-tuan, Tuan Imam Nurizan kita insyaAllah. Dan saya pun 3 hari diulang-alik daripada Pengerang mai sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pengorbanan ini dan juga Abang Ijam dan juga Ali dalam keadaan tak sihat pun hadir juga kemari. Jadi mudah-mudahan insyaAllah jadi asbab hidayah dengan majlis kita pada malam ini insyaAllah. Dengan penerangan-penerangan kata-kata nasihat yang telah diberikan oleh Abang Ijam dan juga Ali, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, kita bawa dalam kehidupan kita bagaimana kita nak bawa perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapatlah nanti kita sampaikan pada orang lain yang tiada bersama dengan kita insyaAllah. Dan saya untuk mengakhiri forum kita pada malam ini insyaAllah, saya nak minta ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Pertama sekali bagi diri saya sebagai pemudah cara pada malam ini dan macam penceramah juga, sebab saya ni sebenarnya jarang jadi pemudah cara ni, ceramah je selalu dekat di tempat kerja saya. Dan juga kalau ada silap dan salah pada Abang Ijam kita, saya mewakili mereka 2 orang insyaAllah, minta-minta tuan-tuan ampunkanlah sebesedikit kesalahan kami ini, kan? Tak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, kan? Kita bukan manusia yang perfect, semuanya kita tak sempurna insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Jadi sekadar itu dulu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di waktu yang lain pula. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.